Senjata nahan. Nah, kan? Kan? Mati kau. Nah kan? Ini kalau main GKS ini walaupun SMG tuh kayak berasa main AR sih. Enak banget. Oke, satu side. Oke, mati. Mati dua. Apakah recoilnya ada perbedaan gitu loh ya? Mati. Contohnya di dalam nih satunya. Mati kau. Masuk ke sini. Enak banget langsung dua orang yang mati. Hey, what's up, bro? Apa kabar, bro? Ya, jadi Ocha habis gacha GKS Tactical Unicorn nih, bro, ya. Ini yang Ocha pegang sekarang nih, bro, ya. Ini Ocha habis gacha nih. Kalau kalian mau lihat gachanya, kemarin Ocha udah upload tuh ya di channelnya Remote TV tuh. Kalian pengen lihat ya gachanya. Itu juga ada tips dari Ocha tuh ya. Tips buka, tips spin ya. Spin ini ya. Spin senjata kayak gini nih. Beh, tuh. Ocha tuh kebukanya pas ini ya, pas CP keberapa tuh? 1000 berapa gitu ya. Jadi Ocha cuma ngabisin sekitar 3600 CP kalau nggak salah. 3500 CP-an lah. Ya itu sih oke ya, daripada kita kebuka semua ya. Kalau kita harus nunggu sampai semua dapat sih, itu bisa sampai 9500-an tuh, bro. Nah, kemarin Ocha mungkin lagi hoki. Kalian boleh nyoba caranya gimana ya. Kalian tonton aja tuh di video sebelumnya ya. Lumayan nggak ngabisin CP ya. Dan banyak juga kan yang dapat sebelum beribu-ribu CP, ada yang dapat pas 20 CP ya kan. Nah, oke. Jadi kemarin tuh sebelumnya Ocha udah ngasih gameplay GKS itu bener-bener enak banget, bro, ya. Ini SMG enak banget ya, bener-bener enak. Sumpah, awalnya Ocha kira AR loh GKS ya. Ocha kira AR, ternyata SMG. Ocha salah ngomong tuh pas di video sebelumnya, ternyata GKS tuh AR. Tapi ini bener-bener enak banget ya. Ini tuh kayak bener-bener penggantinya RUS, seriusan deh. Nah, jadi Ocha sekarang tuh mau bandingin nih, bro, ya. GKS yang pakai skin Tactical Unicorn dan tanpa skill Tactical Unicorn. Jadi kayak gimana bedanya? Ocha nggak tahu nih, bro, ya. Jadi kita coba nih, mana ya? SMG. Kita ke SMG. Oke. Ocha nggak tahu nih apakah ada istilah pay to win atau tidak ya. Soalnya pas Ocha pakai skin yang ini Tactical Unicorn ini enak-enak aja tuh. Bentar loh, kita bandingin damage-nya. Damage Tactical Unicorn ini 70, 60, 55, 48, 65. Kalau GKS berapa? Kalau GKS biasa maksudnya. Kalau GKS biasa tuh mana sih? 70, 60, 55. Oke. 48, 65. Oke. Sebelumnya Ocha pernah lihat ya orang-orang tuh pada bandingin ini ya. Stat-statnya GKS ya. Ocha lihat di Instagram banyak tuh ya foto-fotonya. Statnya beda ya. Padahal itu kayaknya cuma ngebug doang, bro. Oke, itu cuma ngebug. Soalnya pas Ocha lihat di sini tuh sama semua tuh ya. Kalian bandingin deh sama semua. Cuma kelebihannya ya kalau Tactical Unicorn ya ada ini efek-efek tertentu ya. Tuh kalian bisa baca sendiri ya. Kalau double kill itu bisa nambahin kayak peluru secara instan gitu, terus efeknya ke broadcast. Nah, terus kalian baca dah tuh, oke. Sama kayak SMC gini juga nih. Pokoknya kalau legend-legend ya senjata yang ungu gitu pasti ada kelebihannya ya, daripada yang biru, hijau gitu. Pasti ada kayak efek-efek tertentunya ya. Nih, jadi Ocha mau bandingin ya dua game lah, kita coba ya. Oke, bro, ini Ocha mau review ya kedua senjata skin ini. Skin yang berbeda tapi kok dapetnya search and destroy gitu loh ya. Ini agak ribet ya kalau review di search and destroy itu, tapi nggak apa-apa deh. Kita coba Ocha gameplay kayak gimana. Bukan Ocha ori. Ini kalau main GKS ini walaupun SMG tuh kayak berasa main AR sih. Enak banget. Oke, satu. Seriusan deh. Yang skin ini tuh beneran rasanya kayak apa ya? Kayak lebih enak aja gitu. Dibokong suwe. Mungkin kalau search and destroy ya. Ocha kan tadi awalnya tuh mau nyoba segame pakai GKS biasa sama segame pakai GKS yang legend gitu loh ya, yang Tactical Unicorn. Wah, mati dong. Ya. Jadi ya udah, kita search and destroy ini kita coba satu round pakai Tactical Unicorn, satu round pakai GKS biasa ya. Kita coba ya. Ocha mau nyobain gimana sih rasanya, oke. Ocha enggak pakai dead silence yang ini. Kita coba langsung.
apakah recoilnya ada perbedaan gitu loh ya. Kita tes. Mati. Satunya di dalam nih satunya. Mati kau. Ini sih GKS-nya lumayan. Kayaknya sama deh. Kayaknya istilah pay to win tuh nggak ada sih bro. Sekarang kita coba ini. Kayaknya GKS tuh emang enak ya. Cuma bedanya ya efek-efeknya aja nih. Efek-efek di senjata ini ya. Kayaknya enggak deh. Oke. Dan yang masalah stat itu ya, yang kemarin di Instagram itu kayaknya itu cuma ini aja bro. Oke. Oh no. Dibokong dong ya Oce, belum siap ya. Belum siap bro. Mati kau, mati. Oke. Oce kesini. Musuhnya di sini nih bro. Oke mati kau. Oke, di mana lagi? Saya tidak tahu bro. Sini sini sini, merapat merapat guys. Ini GKS enak sih ya. Ya ini cocok untuk kalian ya. Semoga musuhnya nggak tahu ya kalau canggah plan. Mana nih? Apakah harus aja puterin bro? Iya. Ini musuhnya di belakang aja. Musuh di belakang aja dong. Bunuh aja lah daripada Oce kalah gitu ya. Jadi bunuh aja. Tuh Oce aja sampai kill 7 ya. Oce jaga di mana nih kalau gini nih? Bingung nih. Kita coba langsung ke sini. Enak banget langsung dua orang yang mati. Wah, boleh juga. Pasti satunya di rumah kayu. Sakit loh bro, seriusan. Ini berasa air. Wah, dia ngeplan dong, sosokan ngeplan suwe. Oke. Pasti dia di sini. Mati kau. Wow, Oce kill 3 orang ya bro ya. Mantap bro. Mantap jiwa enggak? Ini enak banget kan? Enak banget kan? Ya udah kalau kalian mau beli, beli aja, oke. Okay? Seriusan enak. Oke, sekarang kita coba pakai GKS yang biasa ya, bro ya. Kita coba. Langsung naik sini. Aduh. Matikan. Mati dong kalian. Woi, enggak ada yang mati, woi. Aduh, maaf. Kelewatan. Ini apa recoil-nya berbeda ya? Tadi Oce ada getar gitu kalau mainnya. Oh no. No, mati kalian. Aduh, sorry Oce tak gas terus ya tadi. Maaf bro. Oke, gas. Nice, temanku memang jago semua ya. Mantap nih. Tadi Oce pakai GKS tuh pas long range gitu. Apa rip aim aja gara-gara rip aim ya? Enemy inside. Oke, mati. Mati 2. Oh no. Oh, Oce lagi nge-heal, bro. Suwe. Aduh, sorry. Dua orang itu ya, susah. Ayo dong kalian semua. Oke. Oce tahan sini. Aduh, salah ya Oce. Ini harusnya salah sama pemain. Maafkan saya, bro. Nice. Ayo bisa. Ayo guys. Ayo guys, aduh. It's okay. Ayo bro, bisa bro. Biar aku deh yang bawa bom, biar aku deh. Gak bisa fokus, sumpah. Ayo dong. Ayo dong. Menangin dong. Ayo. Gak bisa fokus gue, sumpah. Kenapa gak bisa fokus? Waduh. Bohong. Aduh, mati. Aduh, maafin saya, bro. Sumpah ini bro susah banget yang ngandelin tim tuh. Kalian bisa lihat ya Oce kill 15 tuh ya pakai GKS sama temen-temennya. Aduh. Ya udah bro, enggak apa-apa. Makasih ya. Dadah. Enggak apa-apa, santai.
Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita juga nggak boleh nyalain tim gitu ya. Nih kalian lihat tuh ya, Oce kill berapa nih? Tuh minusnya aja cuma 9 ya. Kalau selesai disuruh tuh kalau minus banyak banget harusnya. Tuh kill 15 bro. Aduh maaf ya. Ya buana nggak bisa gendong atau gimana ya. Nah master chain destroy tuh harus ngandelin tim. Nah ini dapat hard point, coba kita coba ya. Tapi mapnya di crash lagi dong. Sama kayak di video sebelumnya Oce ya bro. Solo bang. Iya solo, iseng doang nyobain senjata GKS ini nih. Skin baru. Oh yang unicorn itu. Yo iya. Unicorn. Lucu banget tembakannya tuh suaranya. Attachment-nya apa aja bang? Apa? Attachment. Attachment-nya gue pake foregrip quick draw extend doang. Nggak tahu enak apa enggak, kita coba aja dah. Oke. Ajarin PDW dong. Apa? Ajarin PDW. Aduh. Gua ngulik PDW enggak dapat feel mainnya. Itu harus dibiasain. Gua mah dapat karena gua main dari season 1 kan pakai PDW. Oh. Aduh, musuhnya mana nih atuh lagi? Mau kalah aja lama musuhnya anjay. Itu lawan Rimo juga kasihan. Iya. Si capture langsung cabut lagi nih bro. Set. Itu cara Oce ya kalau main hard point, kalau mau nambah-nambahin poin. Nah, kita kesini deh. Nah, musuh-musuh kan pada fokus kesana ya. Jadi kita jaga sini. Di market 2 orang tuh. Oke, kesini kita. Mati kalian, mati kalian. Aduh, mana nih? Capture dong. Oke, Oca, sini. Sekarat aku sekarat. Nice. Ayo capture kalian. Oca harusnya pakai vulture ya, bro ya. Oh, mati. Ayo dong, capture. Oh, mati kali lagi. Oh no. Oce dibokong. Oce udah mati satu sih, baru mati satu ya bro. Udah kill 6 mati satu. Enak banget sih GKS ya. Seriusan, enak-enak. Tapi lebih ke senjata nahan. Kan, mati kau. Nah kan, rata udah. Mana? Mati. Aduh. Yo. Mana lagi musuhnya? Market. Wah, kontes tuh siapa yang kontes? Oke, mana lagi musuhnya? Ya. Aduh, gua harusnya persisten sih ya. Kalau persisten gua ntar vital nih. Mana musuhnya lagi? Mati kau. Mau naik-naik tidak bisa bro, oke? Enak banget ya bro, kalian lihat gak dari tadi tuh Oce main pakai GKS, boh mantap. Kesangkut tiang listrik, tolong. Kok bisa sangkut gitu tiang listrik? Ini kalau main fire tuh suka nyangkut-nyangkut gitu skopnya ya, ribet emang. Oke. Aduh di capture dong si kampret ini. Nah, siapa yang capture? Oke, okay, nice. Hard point is ours, dude. Let's go. Aduh, kok nggak mati tuh orang? Hoki amat. Tuh lihat bro ya, Oce kill 20 mati 4 bro. Ini berkat GKS ini nih. Oke, okay, gimana nih Oce nembus ini? Oke, okay, gas dong ayo semuanya maju, tolong. Semuanya tolong maju, harap maju. Hardpoint is ours, oke. Okay. Nice dude. Capture dong, masa gue dong yang capture. Ini harus aja persisten sih ya. Kalau persisten udah vital nih dari tadi Oce nih. Ini lurus banget senjatanya asli. Oke, okay, kita langsung gas lagi. Oke, okay, mati kau. Mati. Oce langsung gas.
mati lagi. Nice, mati yang di atas. Mati kau. Mana lagi musuhnya? Mati. Capture ya, capture teman-temanku, tolong capture, bantu tolong ya. Kalau enggak ntar kita kalah. Mana lagi? Yo 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 yo, menang menang menang. Wih. Cuma satu yang kena dong. Oh yeah. Dua lagi, ayo sampai kill 32 nih. Ya bro, sampai kill 32 tuh bro, lihat bro. Sampai kill 32. Mantap kan? Oke. Capture. Mati kalian. Beh, mantap banget ya. Wuh. The power of GKS Tactical Unicorn. Beh, slide langsung. Jump shot. Mantap jiwa ya. Dan sampai MVP juga tuh ya. Poinnya sampai hampir 5000 ini ya. Ini kalau bisa dibilang sih senjata kedua Ocha selain PDW ya. Atau senjata ketiga, Ocha kan juga sekarang pakai MSMC kadang ya. Ya karena ini SMG gitu ya. Ini enak banget sih. Wah, gila. Mantap banget, bro. Oke. Aduh, Ocha senang banget punya ini ya. Kalau kalian pengen juga, bah, kalian mendingan beli aja deh. Ini beneran enak loh, seriusan. Enak. Nah, misalnya kalian enggak punya uang atau enggak punya apa, enggak bisa isi CP, udah kalian pakai yang gosong aja, bro. Masih oke kok. Jadi gitu aja, bro ya. Jadi untuk isi lapi itu win sih, untuk senjata kayak paro gitu ya yang enggak ada gosongnya itu menurut saya baru pay to win. Tapi kalau soal GKS ini sama yang biasa tuh masih ya 11-12 gitu. Cuman kalau yang Tactical Unicorn ini ada skinnya, terus ada nambah apa gitu. Cuman kalau soal damage gitu dia nggak nambahin, bro. Oke. Jadi ya nggak bisa dibilang pay to win juga sih ya. Dan yep, makasih bro udah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Ocha DZ. Panggil gue Ocha and see you in the next video. Dadah. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.